Kita main polis entry. Okey. Polis entry. One, two, jaga. Polis mati. Pencuri jaga. Siapa jadi pencuri? Ri. Pencuri. Kakak jadi. Sudah, jangan main lelak ni. Nanti dekat sana, adik nak berenang puas-puas. Adik nak main pasir. Dan yang lagi istimewa, adik nak bina istana pasir yang besar. Adik tak ingat ke peristiwa dulu adik pernah lemas? Alah, kalau adik lemas pun nanti. Mesti kakak selamatkan adik, kan? Mestilah kakak selamatkan. Kakak sayang adik. Mak sayang adik, kan? Sayang. Ayah pun sayang. Semua orang sayang adik. Kakak pun sayang. Yeay! Tu punya telefon mak. Mak tak ingat kakak tak ada masuk telefon kat mana? Entah. Mak pun dah lupa. Adik, tepi sikit, adik. Apa dia? Ya Allah. Siapa mak kau? Ya? Mak kenapa mak? Mak, jangan kata risau mak. Ayah kamu kemalangan. Najib, siap-siap. Kita pergi hospital. Adik, jom. Kita nak pergi mana? Nak pergi berkelah ke? Mana ayah? Dia nak ayah. Adik, jom. Itu ayah yang kau, dia nak ayah. Mana adik pun nak kata kat hari ini je. Siapa yang bersepahkan ni? Adik? Adik sebab adik kacau kakak buat kerja. Tu je. Dulu kakak buat kerja main dengan adik.
Kakak, adik, kakak sikit pun tak pernah ukit pasal adik. Kakak? Ya, Mak. Nanti jangan lupa basuh baju, ya. Jangan lupa keringkan pula, ya. Baik, Mak. Oh, ya, lagi satu. Mak, tersepat nak basuh. Mak, tersepat nak basuh nasi. Nanti kakak tolong masak nasi, ya. Hana? Hana? Hana dengar tak cakap Mak ni? Mak, Mak ni kenapa? Mak tak nak kamu lelaki tinggal apa yang Mak suruh kamu buat. Kamu tak buat. Mak, kakak akan buat, Mak. Kakak akan buat. Kalau kakak akan buat, Mak nak pastikan bila Mak dah balik, adik tu dah siap mandi dan jangan sesekali bagi dia main di luar. Bahaya. Mak, ada besarlah Mak. Dia tahu dah jaga diri dia, Mak. Kakak ni kenapa? Walaupun dia dah besar panjang macam tu, dia tak sama macam kita, kakak. Dia berbeza. Mak, adakah sebab dia berbeza? Setelah hari kakak kena jaga dia, ada masa kakak nak kerja dan tengok TV. Takkanlah setelah hari kakak kena jaga dia. Kakak, kerja Mak sebagai tukang cuci ni bukan senang. Lagi Mak, tak banyak pun nak hantar si adik ni ke tukang pengasuh sana. Kakak kenalah faham. Kakak penatlah, Mak. Adik selalu suruh kakak buat itu, ini. Sudah, kakak janganlah berlangsung lagi. Mak lambat nak pergi kerja. Oh ya, lagi, oh ya. Lagi satu. Jangan sesekali disebabkan kemas rumah ataupun jaga adik, kerja sekolah kamu tak siap. Eh, mana pernah dah daripada pihak sekolah telefon Mak, kerja sekolah kamu langsung tak siap. Apa pun tak ada. Semua Mak siapa kena jaga bagi alasan. Kenapa? Kenapa semua orang tak pernah bawa perasaan aku? Sejak yang meninggal, Mak ni menghabiskan masa di luar dan aku di rumah, mengemas rumah dan urus adik yang tak pernah faham perasaan aku. Kakak, adik lapar. Adik pun tak diam. Kakak, adik lapar. Adik diam, adik. Penatnya kan ni? Sungai Betu. Tak pandai.
tega hidup nak menyusahkan orang je ke tahu? Terima kasih. Assalamualaikum.
Adik. Makcik, 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 kenapa? Hani, Hani ke mana kan? Apa dia? Ya Allah, anak aku. Apa aku dah buat pelanaku, ya Allah? Aku benci dia. Aku sensa dia. Aku selamatkan dia, ya Allah. Aku rindu dia. Adik. Kesian kaki adik.